Kalau di luar negara kita ada WWE yang didokong banyak oleh apa ni media di sana dan malah oleh kerajaan, baru-baru ini kerajaan Saudi pun turut mempromosikan. Di Malaysia kita mempunyai bakat-bakat penggusti profesional yang sudah terkenal di peringkat antarabangsa. Malangnya tidak diberikan perhatian oleh kerajaan dan juga oleh kementerian yang berhormat. Cadangan saya supaya RTM ataupun saluran media milik apa ni kerajaan boleh membantu industri yang mula berkembang ini. Gusti profesional, professional wrestling dengan izin, orang-orang tempatan seperti Phoenix yang penggusti berhijab kita wanita itu yang terkenal, tersohor di dunia. Ayas Syaukat terkenal. Malangnya di negara sendiri tidak diberikan perhatian. Kita boleh lakukan, kita boleh bantu mereka untuk menaikkan nama Malaysia dan juga untuk menghiburkan rakyat. Terima kasih. Tuan Ketua. Sila Menteri, satu minit. Terima kasih Muhammad. Saya kena akui bahawa saya sendiri tak tak begitu mengetahui secara mendalam. Cuma apa yang saya tahu, ibu ini dalam sewaktu melancarkan Hari Sukan Negara, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut untuk menjadikan sukan sebagai satu industri dan akan ada garis-garis panduan yang dikeluarkan. Dan setakat yang saya faham, biasanya pembangunan apa-apa jenis sukan, juga termasuk jenis-jenis sukan yang baru itu, ada badan-badan mereka dan kita bersedialah untuk bekerjasama dengan badan-badan yang mengawal sukan-sukan berkenaan, termasuk sukan gusti yang Berhormat sebutkan tadi. Kalau ada kaedah yang boleh kita membantu pertumbuhan industri yang sedemikian. Malah hari ini pukul 2:30 pun saya duduk dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk membincangkan. Kali yang Berhormat boleh anjurkan bawa Persatuan Gusti berjumpa saya. Boleh. Yang Berhormat Menteri, malangnya Gusti ini dia anak yatim tidak berbapa. Dia tidak masuk bawah kategori sukan. Dia masuk bawah kategori entertainment, hiburan. Dan sebab itu SOP-nya agak berlainan. Jadi kalau apa yang Berhormat Menteri boleh tawarkan untuk saya bawa mereka bertemu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Berhormat. Terima kasih. Sempang Renggam, saya tak menangkan soalan itu yang tambahan itu yang keempat. Saya tak boleh ambil peraturan masyarakat, tak boleh. Kena ada soalan dan tak boleh dibahaskan.